hasil pekan ketiga antara Bali United versus Ran Nusantara FC. Ya, laga pertama pada pekan ketiga BRI Liga 1 tahun ini dimainkan oleh Bali United versus Ran Nusantara di Stadion Sedratu Tridatu Denpasar, di mana pada laga ini sangat menarik. Bahkan Bali United langsung bisa membuka keunggulan mereka pada menit ke-36 melalui Ilyas Pasijevic. Namun bagi Ran Nusantara tidak butuh waktu lama. Untuk mereka hanya butuh 1 menit untuk bisa menyamakan kedudukan melalui gol Junaidi. Namun gol penalti pada menit 45 oleh Ilyas Pasijevic sudah cukup bagi Bali United mengamankan babak pertama dengan skor 2-1. Memasuki babak kedua, alih-alih bisa menyamakan kedudukan menjadi 2 sama bagi Ran Nusantara, mereka kembali dibobol oleh William Pacheco, tepatnya pada menit 51. Namun begitu, Ran Nusantara sempat memperkecil kedudukan menjadi 3-2 melalui Arthur Bonai. Kemenangan Bali United ini menempatkan mereka di urutan ke-4 klasemen sementara dengan 6 poin. Sedangkan bagi Ran Nusantara, kekalahan ini menempatkan mereka di urutan ke-13 klasemen sementara.